Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau ngeracik pakan pakan komplit yang kita kasihkan ke kambing. Yang pertama ada konsentrat dibaluri dengan air sedikit biar nggak berdebu. Selanjutnya ini ada kleci kedelai untuk tambahan seratnya dan bumbunya. Ini ada ampas jagung sedikit, fiber. Setelah itu dikasih dengan kangkung. Seperti ini kangkungnya. Nah, seperti ini kangkung keringnya. Dikasihkan. Gimana mas Panjang? Sudah, seperti ini jadinya. Oke. Langsung diaduk. Seperti itu lor. Itu namanya sudah jadi complete fit lor ya. Sudah jadi complete fit. Nah, kita kasihkan yang di kandang selatan dulu lor ya. Ini ada 30 ekor yang di kandang sini. Jadi kandang kita tuh pisah-pisah. Bersihkan dulu sebelum dikasih pakan. Ini untuk kambing-kambing pedaging yang nantinya untuk pedaging lor ya. Jadi pakannya harus bagus. Kalau nggak bagus nggak bisa gemuk. Cukup simpel seperti ini, nggak perlu hijauan. Hijauannya sudah dikeringkan jadi kangkung itu tadi. Itu namanya tetap hijauan lor ya. Cuma bukan hijauan segar, tapi hijauan kering. Jadi kambing itu tetap pakai hijauan. Tapi hijauannya ini ada yang masih segar, ada yang sudah kering seperti ini. Jadi wajib pakai hijauan kalau kambing, ternak kambing. Cuma beda warnanya aja. Ini kalau masih segar warnanya juga hijau, kangkung kering itu. Nah, seperti ini. Oke, nah langsung makan. Cukup mudah sekali untuk pemberian pakan complete feed. Ini dilakukan ketika pagi hari dan sore hari. Oke, langsung makan semuanya. Insya Allah kalau perawatannya bagus, cepat gemuk, 2-3 bulan sudah keluar. Ini baru 3 minggu. 5-4 berarti sasi rong enak. Belum ada 1 bulan lor. 2 mingguan ini di sini, alhamdulillah juga sudah ketata semuanya. Untuk pakan-pakannya serta bibit kambingnya, teman-teman bisa langsung WA saja ke nomor seperti biasa yang saya taruh di deskripsi. Oke. Jadi yang diutamakan untuk penggemukan itu adalah dari segi pakan lho ya. Pakannya harus bagus. Pakannya harus bagus. Kalau pakannya nggak bagus nanti percuma kita pelihara kambing, hasilnya tetap sama aja, dari segi bobotnya sama, segi kualitasnya sama, juga nggak bisa beda harganya. Dari harga beli jual pun juga sama karena speknya masih sama. Beda lagi kalau kita pakai pakan yang bagus, harga jualnya berbeda karena spek kambing yang kita pelihara juga semakin halus dan semakin gemuk.